إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخوة sekalian di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk sama-sama melakukan pengkajian secara rutin. Semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan kita petik di akhirat kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Di Ahad pagi ini insyaallah sebagaimana yang sudah kita agendakan dalam program ilmu syar'i dasar, jadi mengkaji ilmu-ilmu syariat, ya, yang dasar yang merupakan inti, ya, dari pelajaran Islam, yaitu yang mencakup ilmu akidah. Insyaallah kita bahas di Ahad yang pertama. Kemudian ilmu fikih, ya. Yang kita bahas itu ilmu akhlak terlebih dahulu, ya, di Ahad kedua. Kemudian Ahad ketiga fikih. Ya, Ahad keempat dan kelima, ya, kalau ada kelima itu kita isi dengan tafsir dan hadis. Ya, akidahnya sebagaimana yang sebagian sudah megang, ya, kitabnya kita bahas secara lebih khusus, yaitu matan, ya, Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bagi kitab Ar-Risalah. Jadi ini mukadimahnya yang berisi ilmu akidah. Kita coba mengulas kembali, ya, sedikit dari awal, yaitu di bagian pembahasan akidah. Babu ma tantiku bihi al-asina, bab apa yang diucapkan oleh lisan. Wa ta'taqiduhul afida, dan diyakini oleh hati. Min wajibi umuri dianat, ya, dari kewajiban perkara-perkara agama. Min dalika, ya, diantaranya atau diantara hal itu, ya, jadi dia mulai beliau menyebutkan, ya, apa saja yang wajib untuk diyakini di akidah-akidah yang pokok yang harus diyakini oleh setiap muslim. Al-imanu bil qalbi, iman dengan hati. Wa nutku bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Nah, syarat ini harus ada, ya, kedua-duanya, yaitu keyakinan dan diucapkan. Ya, tidak sah, ya, keislaman, keimanan
seorang kalau hanya diyakini saja tanpa diucapkan, tanpa diikrarkan dalam syahadatnya. Dan sebaliknya, tidak ada gunanya orang mengikrarkan ya dengan lisan tetapi hatinya tidak meyakini. Jadi dua hal ini harus ada. Nah, adapun amalan, para ulama ada perbedaan pendapat apakah amalan itu adalah hakikat dari iman, ya, ataukah memang bukan hakikat, cuman dia adalah konsekuensi. Ya, tetapi perbedaan pendapat itu hanya dari sisi lafaz saja sebetulnya. Karena sesungguhnya hakikatnya sama, bahwa iman itu ya harus menimbulkan amal. Ya, konsekuensinya harus ada amalan ya dalam rangka untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu konsekuensi keimanan. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an iman itu harus dibuktikan dengan amal gitu ya. Dan banyak juga penamaan penyebutan amal-amal itu dengan iman. Ya, baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Ya, misalnya ketika disebutkan dalam syariat tentang pemindahan kiblat, Allah menyebutkan innallaha la yudhi'u imanakum wa atawallahu la yudhi'u amalakum. Allah tidak menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Iman di situ maksudnya salatakum, yaitu ketika para sahabat bertanya, lalu bagaimana sholat-sholat yang dulu sudah dilaksanakan ketika tidak menghadap ke Ka'bah. Ya, kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian, tapi sholat itu disebut dengan iman kalian. Jadi di situ sholat yang merupakan amalan disebut sebagai iman. Jadi tidak bisa dilepaskan. Makanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi berpengaruh amal itu kepada iman. Berbeda dengan pemahaman orang-orang ya yang menyimpang dari kalangan Murji'ah misalnya, yang mengatakan bahwa amal tidak berpengaruh pada iman. Bahkan mereka ya dengan penyimpangan mereka menyebutkan bahwa imannya Abu Bakar itu sama dengan imannya orang yang paling fasik sekalipun. Alhamdulillah. Ya, jadi dianggap amal tidak ada pengaruhnya pada iman. Sedangkan akidah Ahlussunnah meyakini bahwa amal berpengaruh pada iman. Naik turunnya, ya, tinggi atau rendahnya iman itu. Itu imannya Abu Bakar ya sangat luar biasa. Sahabat yang paling terbaik setelah para nabi. Dan juga tidak seperti keyakinan orang-orang Khawarij ya, yang meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir. Ya, dianggap murtad. Nah, dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah, orang yang berbuat dosa besar
Ya kalau dia masih meyakini, ya meyakini tentang keimanannya, syahadatnya, dan juga dia mengucapkan dengan lisan, tetapi tidak mengamalkan, misalnya melakukan dosa besar, meninggalkan kewajiban. Nah itu tidak dihukumi kafir, pelaku dosa besar itu. Ya kecuali ada hal-hal yang memang mengeluarkan dia dari keimanannya. Ya misalnya ya meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul, atau menghina, ya penghina dengan sengaja ajaran-ajaran Islam. Nah itu adalah hal-hal yang mengeluarkan dia menjadi murtad. Tetapi kalau hanya sebatas melakukan dosa besar karena kelalaian dia, tapi hatinya masih meyakini, gitu, masih meyakini bahwa itu wajib. Misalnya sholat lima waktu itu wajib, dia masih meyakini. Cuman dia lalai. Zakat itu wajib, cuman dia lalai, tidak mengerjakannya. Ini adalah pelaku dosa besar. Tetap mereka dihukumi sebagai orang beriman, beriman dengan keimanannya, dan fasik. Dia disebut orang fasik, fasik karena perbuatan dosa besarnya. Ya, tidak langsung dihukumi murtad, tidak. Nah itu pemahaman khawarij. Jadi pemahaman khawarij, dosa besar dianggap murtad, kafir. Makanya kafir juga secara ini dibagi dua, ya. Ada kafir yang memang mengeluarkan dari Islam, ya khuruju minal millah. Ada yang kekufuran. Kufur artinya kedurhakaan, ya. Jadi dia tidak mengeluarkan dari Islam, kufuran, misalnya kita sering menyebutnya kekufuran. Nah, apa yang diyakini yang paling awal, paling utama? Annallaha ilahu wahid la ilaha ghairuhu. Ya, jadi ini meyakini keesaan Allah. Itu yang paling utama, ya, sebagaimana yang kita tahu di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi pokok iman kepada Allah itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allahu ahad, ya Allah yang Maha Esa. Jadi meyakini akan keesaan Allah. Wala syabiha, ya, dan tidak ada yang serupa dengannya, ya, aila mathilala, tidak ada yang serupa dengannya. Sebagaimana ya di dalam ayat, ya, surat Asy-Syura ayat 11. Ini menjadi pokok, ya, menjadi pokok iman kepada Allah, laisa kamitslihi syai'un. Itu menjadi pokok. Tidak ada yang sesuatu pun yang semisal dengannya. Jadi la syabiha lahu. Maknanya la matsila lahu. Tidak ada yang semisal dengannya. Dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahi al-amsal. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Wal fala tadribu lillahi al-amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Aila taj'alu lahu andadan, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, janganlah kalian menjadikan baginya andadan,
tandingan-tandingan wa asbahan, ya, yang semisal dengannya, wa amsalah, dan yang sebanding dengannya. Wala nadhiro, ini hampir mirip sebetulnya dengan syabiha, ya. Wala nadhiro lahu, ya, tidak ada yang sebanding dengannya, ya, mirip. Ayala musawin lahu wala kuf'a lahu, ya, tidak ada yang sebanding dengannya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada, ya, satupun yang sebanding dengannya. Ai wal wahidul ahad, ya Allah yang Maha Esa, allazi la nadzira lahu wa la wazira, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang semisal, ya. Jadi bahwa kita meyakini Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, ya, yang tidak ada satupun yang bisa sebanding, yang sama dengannya. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Wala walada lahu, ya, dan tidak memiliki anak, tidak beranak. Wala walida lahu, dan tidak memiliki ayah, ya, tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Wala sahibatan lahu, dan tidak memiliki istri. Ya, karena kalau punya keluarga, ya berarti kan sama dengan manusia. Ya. Ya Allah tidak butuh kepada itu semua. Li'annahu munazzahun 'anil 'ajzi. Karena Allah itu terbebas daripada kelemahan, wasifatin naqsi, dan sifat-sifat kekurangan. Fa huwa rabbul khaliq, ya, dia adalah Tuhan yang menciptakan, al-mudabbiru, ya, yang mengatur, duna an yahtaja, harusnya pakai ila ini syarahnya, ya, duna an yahtaja ila waladin, tanpa membutuhkan anak, wala walid, ayah, wala zaujah, dan juga tidak istri. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 111. Anna yakunu lahu walad, bagaimana dia memiliki anak, walam takun lahu sahibah, dan dia tidak memiliki istri. Ya, jadi tidak punya anak, tidak punya istri. Wa qala ta'ala, ini di dalam surat Maryam, ayat berapa, 88-89. Ya, wa qalu ta'ala ar-rahman walada, mereka berkata, ar-rahman, Allah ar-rahman mengambil anak, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat durhaka.
Ya, jadi di dalam Islam berkeyakinan ya Allah menyendiri, ya tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada ayah, ya orang tua. Ya. Itu karena dia adalah satu-satunya ya yang awal tanpa bermula gitu ya, awal-awal wal akhir. Ini yang paling akhir tanpa berakhir. Ya. Kalau punya orang tua berarti ada asal usulnya, asal mulanya dilahirkan. Ya, kalau ada anak berarti kan regenerasi gitu kan. Menunjukkan bahwa akan berakhir. Sedangkan Allah al-awwal wal akhir. Ya, sebagaimana dalam kata-kata yang berikutnya yang akan disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, bahkan dalam sebuah hadis ya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, laisa ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada satupun yang paling sabar terhadap gangguan yang menyakitkan yang didengar, yang ia dengar. Jadi tidak ada yang paling sabar terhadap kata-kata yang sangat buruk, yang menyakitkan, yang didengar daripada Allah, minallah. Jadi Allah itu paling sabar ketika hambanya yang Allah berikan rizki justru mereka menyekutukan Allah. Ya, innahum la yad'una lahu walada. Ya, sesungguhnya mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Itu adalah sesuatu yang sangat berat perkataan tersebut. Ya, wa innahu la yu'afihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesehatan, afiat kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan memberikan rezeki. Ya. Jadi Allah memberikan kehidupan, memberikan rizki, tetapi mereka mengklaim Allah punya anak. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, nah maka inilah penyimpangan daripada agama-agama lain yang mengklaim Allah punya anak. Ya, seperti orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi juga ya, sebagian ada yang mengklaim bahwa Uzair itu anak Allah. Maka di surat Maryam itu kan disebutkan hampir saja ya takadu sama waktu yatafattarna, hampir saja langit itu belah ya, di surat Maryam. Makanya ketika orang-orang Kristen misalnya merayakan hari Natal yang menurut keyakinan mereka ya Yesus atau Nabi Isa ya, itu lahir sebagai anak Tuhan ya, maka kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka, apalagi ikut merayakan. Ya. Itu kenapa? Karena itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Kalau kita ikut merayakan, berarti kan kita ikut menyetujui ya akan keingkaran itu, perkataan yang besar itu kepada Allah. Ya, di sini dalam ayat lanjutannya yang tadi ya,
Ayat 90-nya, takadu samawatu yatafatarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadd. Langit itu hampir hampir apa? Terbelah ya, bumi hampir pecah. Gunung ya hampir apa namanya? Dijatuhkan gitu ya. Wa anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim mendakwakan bahwa Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak layak bagi Allah itu mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, ya tidak ada ya setiap dari ada yang apa yang di langit di bumi kecuali akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba, ya, termasuk Nabi Isa, dia tiada ada lain selain daripada hamba Allah dan utusan Allah. Ya, harusnya kita merasa takut ya akan ancaman Allah ya, dan berusaha untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran mereka ya, termasuk juga orang-orang lain, agama lain yang menyekutukan Allah. Tetapi tentu dalam interaksi kehidupan sosial ya, tetap dengan melakukan muamalah dengan baik ya dalam hal keduniaan. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah agama, tidak boleh kita ikut campur. Kita tidak menyetujui itu. Ya, jadi harus dibedakan antara wilayah akidah dan wilayah muamalah. Kalau berkenaan dengan ritual-ritual peribadatan, berarti itu masuk wilayah akidah ibadah. Tidak boleh dicampur adukan. Ya kan, sekarang musibah besar ketika perayaan Natal lalu orang-orang Islam ikut-ikutan. Itu tidak benar. Campur adukan peribadatan. Ya. Wala syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, ini di sini tidak boleh ya kemusyrikan, ada meyakini kemusyrikan. Jadi baik itu kalau ada sebagian ulama yang membagi ya tauhid itu kepada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Baik dalam rububiyah artinya dalam keesaan Allah ya, di dalam mengatur alam semesta, dalam menciptakan, dalam menguasai, itu hanya semata-mata Allah. Tidak boleh meyakini ada kekuatan lain yang mengatur ya. Atau juga dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, artinya kita tidak boleh beribadah ya selain kepada Allah ya. Maka ada khusus ritual-ritual ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja, tidak boleh diperuntukkan kepada yang lain. Ya seperti sholat, doa, itu kan hanya kepada Allah saja. Berzikir, gitu ya. Dan juga dalam asma wa sifat, artinya kita tidak boleh menganggap bahwa ada sifat Allah yang sama dengan makhluk. Ya. Jadi berbeda ya dengan makhluk, dan juga tidak boleh menolak ya sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Kita harus menerima apa adanya dan
menyerahkan makna yang sesungguhnya itu kepada Allah. Ya laisa li awwaliyatihi ibtida'un, tidak ada ya pada sifat awaliyahnya yang bahwa dialah Allah yang awal ya, tanpa ada apa asal usul bermula. Ayalam yasbiqhu adan, tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah itu ada ya, dan tidak didahului oleh ketiadaan. Yang awal tapi tidak bermula gitu. Tidak bermula. Artinya kalau bermula itu kan didahului oleh ketidakadaan. Wala li akhiriyatihi inqidha, dan tidak ada bagi akhirnya itu, bagi sifat akhir itu berakhir. Jadi akhir tapi tidak berakhir, inqidha. Jadi Allah itu adalah zat yang awal tapi tidak bermula, dan yang akhir tapi tidak berakhir. Wala yalhaquhu fana, ya tidak disusul oleh kefanaan, ketiadaan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala huwal awwalu wal akhir. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 3 ya, jadi Allah itu yang awal dan Allah itu yang akhir. Jadi menunjukkan sifat keabadian Allah. Sebagaimana Nabi SAW berdoa dalam doanya Sahih Muslim ya di 2713, Allahumma antal awal, ya Allah engkau adalah awal, falaisa qablaka syai, tidak ada sesuatu pun sebelummu, wa antal akhir, dan engkau adalah yang maha akhir, falaisa ba'daka syai, tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Jadi sebelum semua makhluknya ada, Allah sudah ada. Ketika semua makhluknya binasa, maka Allah tetap ada, tidak pernah binasa. Jadi begitu. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Wala yablugu kunha sifatihil wasifun. Ya, dan tidak akan sampai, ya belugu sampai kunha, kunha itu hakikat ya, kunha hakikat sifatihi, sifatnya, hakikat sifat Allah itu bagaimananya, itu tidak akan bisa sampai alwasipun, orang-orang yang mensifatinya. Fala yastati'u ahadun an ya'rifa kaifiyata sifatillahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui kaifiyahnya. Ya, bagaimananya sifat Allah itu tidak ada. Makanya di dalam menetapkan asma dan sifat Allah, ya tidak boleh kita bertanya atau memikirkan tentang bagaimananya. Karena hakikat zat Allah tidak tahu. Ketika bertanya tentang bagaimana sifatnya, itu juga sama dengan bertanya bagaimana zat Allah. Tidak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya sebagaimana kisah ya, seorang yang datang kepada Imam Malik
Ya, yang bertanya tentang istawa, kaifa istawa. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Kalau istiwa untuk manusia itu kan artinya berdiam diri. Ya, berdiam, bersemayam itu untuk manusia gitu ya. Nah, dia bertanya kaifa istawa, bagaimana bersemayam? Ya, maka Imam Malik menjawab al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ya maklum menurut kita manusia ya, dalam untuk diartikan kalau bagi manusia itu maklum, sudah diketahui. Ya, yaitu bersemayam, berdiam. Misalnya ketika Allah menceritakan tentang kapal Nabi Nuh ya. Kapal Nabi Nuh ada istawat 'alal Judi, istawa kata istawa. Itu mendarat ya di Bukit Judi. Kapalnya Nabi Nuh itu kata istawa itu ya gitu. Berdiam. Itu maklum dari segi bahasa maklum, tetapi wal kaifu majhul. Bagaimana kalau ini dinisbatkan kepada Allah, Allah beristiwa, itu suatu yang majhul, tidak diketahui. Tidak boleh menanyakan bagaimana. Itu bila takyif, tidak boleh menanyakan bagaimananya. Tetapi kata beliau, kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Mengimani ayat itu apa adanya tanpa kemudian menanyakan, memikirkan, menelusuri bagaimananya. Ya. Itu karena tidak akan sampai kepadanya akal kita. Ya. Dan mengimaninya adalah wajib. Lalu kata beliau wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan seperti pertanyaan dia mengatakan kaifa, bagaimana, itu adalah suatu kebid'ahan. Ya, adalah bid'ah. Maka Imam Malik kemudian menyuruh untuk mengusir orang ini. Dia ya, menyuruh untuk mengusir. Karena pertanyaan seperti itu tidak layak ditanyakan. Jadi tidak boleh kita bertanya bagaimananya kaifa. Takyib, ya kan, bila takyib wala ta'til. Tidak boleh juga menolak ya nas-nas yang jelas, yang sahih, yang datang dari Al-Quran dan hadis, kita harus terima ya. Itu wala tasbih, dan juga tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Ya, tidak boleh misalnya di situ istiwa bersemayam berarti Allah butuh kepada makhluk. Nah, Allah tidak butuh kepada makhluk. Allahus Samad. Tidak butuh kepada tempat sebagaimana manusia butuh kepada tempat. Ya. Kemudian wala yuhitu bi amrihi al mutafakkirun. Dan tidak bisa ya meliputi itu. Ya, tidak bisa menguasai, meliputi seorang pun ya terhadap urusannya ya orang, yaitu orang-orang yang memikirkan. Ya, jadi meskipun kita memikirkan, merenungkan ya tentang urusan ya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga maknanya ini dengan hikmah-hikmah ya dan rahasia-rahasia dari Allah, dari penciptaannya, dari pengaturannya. Ya, itu tidak akan bisa diketahui secara menyeluruh oleh manusia.
Ya, jadi terhadap urusannya, terhadap makhluk ya, penciptaan Allah saja kita tidak bisa menguasai seluruhnya. Ya, tidak bisa memikirkan secara keseluruhannya, apalagi kalau kita memikirkan Allah. Dipikirkan tafakuri ya ciptaan Allah. Jangan tafakuri Allah. Ya, kita yang penting yakin dengan keyakinan-keyakinan yang sudah Allah tetapkan tentang keesaan Allah, kekuasaan dan sebagainya, itu sudah cukup. Tidak perlu memikirkan. Ya'tabirul mutafakiruna bi ayatihi. Orang-orang yang memikirkan, ya, mentafakuri, apa yang harus kita tafakuri? Justru kita mentafakuri ayat-ayat tanda kekuasaannya, mengambil pelajaran ya'tabiru, mengambil pelajaran ya terhadap ayat-ayatnya. Ayat ta'idu nabi ayatillah, ya, mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Yang kedua, ayat-ayat syariah atau ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu yang harus kita tafakuri, kita ambil pelajarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga dengan tanda itu kita bisa sampai kepada iman kepada Allah. Makanya paling sederhana ya, meyakini keberadaan Allah itu, orang-orang Arab gunung sekalipun itu bisa sampai dengan logika yang sangat sederhana. Ya, itu seperti apa namanya, di dalam tafsir itu Katsir itu, ketika menafsirkan ayat surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa? 21 ya. Apa? Gimana bunyinya? Ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di sini disebutkan ada seorang Arab gunung ya yang berkata, nah ini, kama qala ba'dul a'rab, sebagaimana sebagian orang Arab gunung itu ditanya, berkata, wa qad su'ila, sungguh dia telah ditanya, mad dalilu ala wujudi rabbi ta'ala, ya, apa dalil atas keberadaan atau adanya Allah ta'ala. Faqal, maka orang Arab gunung itu berkata, ya subhanallah, wahai subhanallah, innal ba'rata la tadullu 'alal ba'ir. Sesungguhnya kotoran unta, ba'rah, kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ya, itu kan di padang pasir ya. Ya, dia melihat ada kotoran unta, walaupun tidak melihat untanya, tapi karena ada kotoran untanya, dia meyakini bahwa unta itu ada. Ya kan, walaupun tidak melihat untanya, hanya sebatas melihat kotorannya. Wa inna atharul aqdami la tadullu 'alal masir. Ya, dan sesungguhnya jejak-jejak kaki itu menunjukkan ada perjalanan. Dia tidak melihat misalnya orang yang sedang berjalan, ya, itu tidak melihat orangnya atau tidak melihat rombongan, ya. Tetapi ada jejaknya. Dengan melihat jejak-jejak itu, kan yakin ini pasti ada yang lewat.
melakukan perjalanan ke sini. Nah, maka kata dia fasama undatu abroj, langit ya yang memiliki bintang-bintang, wa ardun zatu fijaj, ya bumi ya yang memiliki jalan-jalan, wa biharun zatu amwaj, dan lautan ya yang memiliki ombak. Ala tadulu zalika ala wujudil latifil khabir, tidakkah itu menunjukkan atas keberadaan Allah yang maha lembut, yang maha mengetahui. Ya, jadi tanda ya, di alam ini, kalau kita lihat ya ke langit dengan mukanya, gitu ya. Mungkinkah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Itu kan tidak mungkin. Setiap sesuatu yang ada pasti mengadakan, ada yang mengadakan. Ya, contoh ininya kita misalnya di masjid ini kita lihat ya, satu ada enggak satu benda pun yang ada dengan sendiri? Tidak ada ya. Pasti ada yang membawanya, membuatnya, kan, memasangnya. Itu pasti kita meyakini walaupun kita tidak melihat secara langsung orang yang membuatnya, tapi kita meyakini secara logika. Ya. Kalau kita lihat ke langit, itu juga sama. Ada matahari, ya ada bintang dan sebagainya. Tidak mungkin itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin mereka juga menciptakan dirinya sendiri, atau manusia yang menciptakannya juga tidak mungkin. Berarti ada Allah, ya Tuhan yang menciptakannya. Jadi begitu melalui tanda-tandanya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, dan tidak ada yang bisa meliputi ya, ilmunya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengamati ya, ilmu Allah terhadap sesuatu illa bima a'lamahullah, kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ya. Jadi ilmu manusia sangat sedikit. Bahkan dalam cerita Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa ya, ketika melakukan perjalanan setelah naik perahu ya, setelah naik perahu itu kan ada burung ya, ada burung yang mematuk ya ke lautan itu. Kemudian ada tersisa air kan di itunya, di pelatuknya gitu ya. Lalu kata Nabi Khidir, ilmuku dan ilmumu ini ya sama seperti setetes air ini. Ya kan, dibandingkan dengan ilmu Allah yang seperti lautan yang sangat luas. Ya. Begitu. Jadi yang diberikan kepada manusia itu ilmu itu hanya sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu ya kecuali hanya sedikit saja. Ya. Jadi banyak manusia ya dengan ilmunya sampai kepada kesombongan, padahal tidak seberapa ilmu yang diberikan. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya, nah ini juga kursinya itu juga kita menerima apa adanya ya, tanpa memikirkan, tanpa bertanya bagaimananya. Ya, luas ya. Melebihi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hibduhuma, ya tidak berat bagi Allah itu untuk menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, tetapi itu adalah mudah bagi Allah. Ya, wala wa huwa al-aliyyul azim, dialah Allah yang maha tinggi, yang maha besar.
Jadi sebagaimana yang kita tahu di dalam surat Al-Baqarah ya, yang kita sebut sebagai ayat kursi, ayat 255. Ya, ayat kursi. Ayat kursi ini ya tujuannya untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mencontohkan kursi ya. Kursi di sini kita tidak memikirkan bagaimana kursi itu, ya, tapi di sini di ya yang harus kita ketahui adalah besarnya kursi itu melebihi langit dan bumi. Langit dan bumi saja kan besar sekali. Bumi saja kita besar. Ya, langit dan bumi alam semesta ini ya, makanya dalam hadis disebutkan. Jadi ini maksudnya adalah untuk kita menyadari akan keagungan Allah. Ya. Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi itu kecuali seperti koin ya. Halqatin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Jadi langit yang tujuh itu seperti koin, sedangkan padang pasir itu kursi. Ya, lalu bandingannya kursi dengan arasy, dengan arasy. Nah itu seperti tadi lagi. Jadi kursi itu bagaikan koin tadi di tengah padang pasir. Gitu. Jadi kita memikirkan makhluk, karena kursi arasy itu kan semuanya makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang sangat besar. Arasy itu sangat besar. Ya, nah maka itu adalah untuk menyadari akan keagungan Allah, bahwa Allah Maha Besar, Maha Agung daripada seluruh makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.